dua, satu. Satu. Lo aku duluan. Pelan banget. Langsung gak apa-apa. Oh langsung aja. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Satu. Itu mobil apa sih? Avanza tadi. Mantap kan? Waduh. 9.000 pak. Lurus, lurus terus kanan. Depan nanti apa ya depan? Belum ada bocoran. Belum. Nah, belum ada. Oke. Siap. Ya. Hitung udah. Oke. Sampai go. 3 2 1 go. Wah, aku colong start tadi. Hah? Iya. Aku colong start. Kupor dia. Sana. Anyai, sombong amat. Itu top speed berapa punyamu? 160 kalau bisa sih, bisa aku salip sih. Iya. Ya, tapi kok ketinggalan. gitu. Ini punya aku nih, 185, 190. Oke, menyalip mantul dia. Waduh. Lu kok nebus? Kurang lah, lompat lah mobilmu. Mobil kok kodok lompat. Selamat datang. Oh, kalau mobil dong sampean. Kalau kapal perangnya lewatnya sini, Pak. Muter dulu. Muter di Pelabuhan Merak. Pakai mobil gede aja sih nanti saranku sih. Oke. Bentar. Tapi kayaknya walaupun gede tetap enggak bisa deh. Jalan kaki aja. Jalan kaki aja. Pelabuhan ya, itu naik gunung. Oke. Ini termasuknya bukan bug ya, cuma bukan. Cara aja sih, iya, cara biar bisa naik kapal perang. Di mana tonjengan? Hah? Aku tinggalan. Tuh. Aku di gerbang lagi. Oh, gerbang tadi. Oh iya, ini depan. Nah, udah kelihatan kan? Sudah. Langsung ambil sini. Keluar sedur. Mobilmu lompat lagi, Pak. Horor, Pak, mobilmu. Mistis. Nah, sini nih. Kok cepet banget? Oh, lari ya? Lari lah. Ada fitur lari sekarang. Iya. Nah, terus naik mobil. Mobilku. Lel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 
kita. Ceng 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 ceng. Enggak beli Supra pak? Dulu. Dua. Supra 2 juta. Enggak cukup, belum cukup. Mana sih kapalnya? Supra. Oh sini sini sini. Supra. Supra X. Siap. Mana? Parkir dulu, parkir dulu. Oh ini. Ah ah. Bisa nih, bisa langsung naik kita. Berapaan naik? Naik. Nih pintu sama orangnya, gede orangnya. Iya. Bisa naik. Tapi kau belum. Bisa dong. Bisa naik. Aku dari kemarin coba naik ke sini nggak bisa kocak. Kapal perang. Mantap. Di sana ada apa ya? Kelihatan nggak? Itu Pulau Sumatera. Yang itu jembatan Ampera. Iya iya. Ya. Kan ada baknya tuh, tapi sekarang udah dipixin. Ini kalau bisa dinaikin mantap sih. Iya. Mantul. Aku nunggu mobil deh, mobil, motor lah. Belum pernah aku coba pakai motor. Ada sepeda motor tapi nggak bisa dinaikin itu. Oh iya, di Candi Borobudur. Katamu di Candi Borobudur ada itu sajen. Oh iya. Aku muter-muter enggak ada, Pak. Bukan sajen sih, kayak bunga gitu, kembang. Iya, Pak. Di Candi Borobudurnya, Kak. Iya, di enggak tahu kalau udah dihapus ya. Aku dari kemarin coba sama temen-temen, enggak ada. Oke, siap, mobil mundur. Temennya McQueen. Siapa tuh Meter? Iya, Meter. Lewat mana dah? Borobudur lewat sini cepet enggak sih? Bisa, bisa. Aku biasanya apalnya lewatnya yang jalan Surabaya. Borobudur, Boro-boro. Ini kalau di setiap daerah ada tulisan selamat datang daerah mana itu bagus lagi sih. Iya, dan itu belokannya kok patah gitu, belokan apa? Belokannya 90 derajat kok. Iya. Oh, ini tempat yang belokan 90 derajat toh. Iya, wah, lah, tembusnya sini. Iya. Berarti deket ya? Ya, lumayan. Halo. Lumayan nih si Audi kenceng. Iya, Audi Mayunda. Beda pak, beda server. Kita ada rumah makan sebelah kanan. Rumah makan apa tuh? Rumah makan Bu Darmi. Ini ada pom bensin tapi nggak ada bensinnya. Bensinnya lagi habis, belum bisa kita pulang. Orangnya itu lagi isoma, istirahat makan. Isoma. Itu isoma, isoman, isolasi mandiri. No. Katanya di isolasi. Ancer-ancernya tuh setelah apa ya? Pom bensin. Ada. Iya. Oh ini habis ini kanan nih.
setelah pantai ini terus ada belokan kita kanan kan pantai. Oh iya. Ada belokan ke kanan kita. Aku lama-lama apa loh dari semalam aku muter-muter. Nah, ini dia. Cari uang aku buat beli mobil. Nah, tuh. Mana? Oh, tuh. Ya. Udah sampai kita. Nah, itu masuknya. Oh, iya. Kecil. Kelewatan. Itu masuknya kecil, kecil sangat. Nah, Taman Wisata Candi Borobudur. Kita parkir dulu. Waduh, macet mobil. Wah, ada orang Pak dulu datang. Ya, itulah enggak apa-apa. Aku mau parkir sana, aku parkir sini. Itu sajinya belum mana. Kemarin cari-cari enggak tahu. Enggak kelihatan. Enggak nemu. Di lari pagi. Belakang kanan kalau misalnya. Asiknya kita lari pagi di daerah candinya atau di mananya? Di candinya tapi di bagian bawah, enggak bawah banget sih, tengah-tengah. Oh, di putaran sini. Nah, ini apa? Mana? Ada bunga. Mana, Pak? Bawah. Oh, seiprit. Ya Allah. Seiprit lah. Kukira gede, kocak. Cari-cari ternyata segini. Mantap, akhirnya aku bisa tidur tenang. Cuma aja di sini po, di sini sana ada nggak? Nggak tahu. Cuma. Atau cuma di sisi itu doang. Easter egg ini. Kukira gede. Nggak kecil. Kecilnya kayak pantat bayi. Eh tadi di ketiga atau kedua sih? Ketiga. Nggak tahu, coba. Oh iya ketiga, yang sini deh, yang tengah sini. Kira sajian gede. Nggak, oh nggak ada. Cuma itu toh. Ini di rumah pakai mic apa? Mic. Headset. Iya, headset. Di deskripsi udah coming soon, ya paling enggak sebulan lagi atau 2 minggu lagi kan. Kita naik kapal. Kapalan. Enggak apa-apa, kita enggak mau Pak, takut Pak. Pandul kafe Pak sih kali. Aduh. Gue cicing. Oh ya, di situ sebenarnya ada berapa konten tadi? 3 konten ya. Iya. Sama pencarian si Sajen. Ternyata kecil. Bukan saja gitu kan, bunga apa gitu. Di sana itu juga ada garasi bisa dimasukin. Sudah tahu mana? Oh, yang di kampung-kampung. Iya. Tapi kosong, enggak ada apa-apa. Iya, kosong. Itu. Kosong melompong, enggak ada apa-apa. Ada apa di sini? Ini bisa dimasukin juga ya. Serius? Iya. Rumah. Tuh. Lah. Baru tahu. Kukira yang garasi gede. Wah, sini bisa masuk. Bisa. Weh, mantap. Ayo Pak, om, jangan aku om. Buat persembunyian. Om, mau ngapain om? Kukira yang garasi itu garasinya kayaknya. Kukira yang garasi agak gede. Soalnya ada juga garasi agak ada gede juga. Bisa dimasukin. Ada. Di mana itu? Cuma itu lurus aja sih, ini lurus. Cuma ya kosong melompong. Dijual. Wah, sawahnya dijual. Oh, ini pemancingan Pak Gio. Oh itu ya? Bukan di sini. Jalannya tuh Surabaya kok. Oh, berarti kita salah jalan, Pak. Tersesat oleh Pak Gio. Dan Gio mancing cetek banget pancingannya. Semata kaki. Mancing apa itu semata kaki? Arah Surabaya deh kayaknya yang bisa dimasukin. Wah, kita muter jauh lagi. Kalau nabrak uangnya kurang. Loh, iya kan? Kalau itu pas kita ngebut, iya. Lagi ngebut gitu. Misal aku dapat 5.000 nih. Iya. 5.500 lah. Iya. Nanti pas nabrak orang tuh jadi 5.200. Loh, iya kan? Oh, belum tahu. Tapi itu kalau pas kondisi ngebut. Tapi kalau kondisi nabrak dikit-dikit doang itu enggak apa-apa sih. Oh. Enggak ngepek. Ngebut tuh terus langsung biasanya turun dikit. Sadar baru tadi malam juga. Karena aku muter-muter cari uang tadi malam sampai jam berapa? Jam 2 kemarin. Lah manusianya pada hidupnya malam hari Pak. Iya. Sini siang gini pagi itu sepi malah. Duh, belok kanan apa belok kiri? Kocaknya ini walaupun malam hari itu suasananya subuh. Iya. Kurang gelap ini. Subuh ada ping-pingnya gitu. Waduh. Yang ping yang enak. Apa tuh? Es krim strawberry. Apa chip strawberry? Nah itu kelihatan. Oh itu iya. Sini nggak sih? Saya ingatku sih sini. Iya di sebelah kanan Pak. Kalau dari sini berarti kiri jalan. Ini. Nah tuh kanan tuh udah kosong. Belum mana? Oke, wah siap. Aku ditabrak maju. Punya aku juga maju Pak. Kum fisika yang sangat mantul. Gak ada fisika sini, gak ada. Gak pula aku. Nah udah. Lah pintunya ketembus bisa dong. Loh, iya kah? Oh enggak, cuma yang di depan doang. Kukira nabrak tapi tembus bisa. Ya ini tembus juga ini, tapi karena ada pohonnya makanya ini. Masa sih? Iya kok.
Loh kan. Oh iya. Oh iya. Oh bener. Bocah gaming. Tikungan tajam, awas tikungan tajam. Ketajam sulit. Waduh. Waduh. Malah muter, wayang-wayang.